Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saat ini mau bongkar ini ya, untuk EHW 120R. Ini kerusakan di slingnya. Slingnya putus di mana? Di sini ada hook sama spring. Kalau springnya udah terlepas sama slingnya. Kita alat-alat yang dibutuhkan sederhana. Kita mungkin akan butuhin kunci pas, kunci Allen 1 set, mas longsong. Apabila butuh tenaga yang ekstra, kita pakai bantuan ini. Terus martil plastik buat lepas apabila terjadi sesuatu yang susah. Oke, kita mulai. Oke, kunci Allen 4. Awal-awal kita buka di sini. Ini kita buka. Pertama kita lepas ini dulu. Lepas. Ini kondisi RHS-nya sendiri masih baru. Jadi kita mungkin mudah buat melepas ya. Kita lepas. Setelah dilepas, kita akan melihat kondisi keseluruhan. Apabila ini O-ring masih bagus atau enggak, sini kita cek. Karena ini kondisi masih baru, otomatis ini masih bagus. Terus setelah ini dilepas, kita ini lepas yang ini. Kita kumpulin. Oke. Lepas, kita angkat ini pelan-pelan. Kita ambil putar dulu biar bisa terus kayak gini. Kita angkat di sini. Sekarang, nah, oke. Ini udah kelepas. Kita ambil fan setnya ini. Fan set atau biasanya rotor, rotor blade. Kita ambil satu. Oke, setelah itu kita ambil sisi di luar di rotor. Pertama kita ambil O-ringnya dulu nih, ini ada O-ring. Kita harus cek O-ring, apabila kondisi cacat harus ganti. Kita balik taruh bawah, oke. Ini yang diambil dulu. Ingat, saat ngambil ini nggak boleh diketok atau dipaksa ininya diketok shaftnya. Takut nanti terjadi ininya bengkok atau apa. Terus yang ada nanti masalah di rotor. Waktu posisi ini udah ketutup, gak mau muter. Harus diusahakan ini lepas dulu secara mudah. Kalau misalnya gak bisa, jangan dipaksain diketok. Kita coba diketok dari body dulu, jangan dari sub. Setelah itu kita lepas ininya, rumahnya. Pelan-pelan. Oke. Habis dari sini kita lepas baut yang ada di 6 titik ini. Mas.
Salah satu. Kalau sudah dilepas semua, kita lepas ini pelan-pelan. Kalau biasanya susah, karena ini kan ada semacam spring gitu kan. Kita pelan-pelan aja. Kalau nggak diketok, pakai palu plastik. Agak susah. Pelan-pelan. Usahakan pakai palu plastik. Pelan-pelan. Memang kalau ini harus butuh kesabaran. Gak boleh dicongkel. Gak boleh dicongkel. Mungkin ini karena susah, mungkin satu karena ini mungkin selingnya putus di dalam. Jadi kalau seling diputus di dalam, dipaksain muter semua, otomatis seling menghambat di drum. Nyumpel di drum itu, drum semakin penuh. Waktu misalnya ini drum, drum semakin penuh gitu kan. Jadi memperhambat laju motor itu sendiri lalu berhenti. Nah, timbulnya kayak gini saat melepas susah. Oke, udah bisa. Kita lepas, pisahin. Jangan lupa ininya nih. Nanti harus dipasang lagi. Harusnya ada dua. Satunya di sini. Ada dua, ada sepasang. Kita pisahin. Lepas. Oke. Kita ngecek habis kita lepas itu, nanti kita cek di sini. Kalau ini masih bagus dengan masih ada toleransi dari ini sekitar masih lebih dari 2 cm, berarti ini disc brake-nya masih bagus dan kondisinya sempurna, enggak ada pecah atau retak di sekelilingnya. Karena kita mau mengganti wearoof-nya, kita lepas ini drum. Drum lepas.
napas ini ya. Ini. Terus kita ngecek drum masih bagus atau enggak. Kalau misalnya kita ngelihat cek kondisi drum bagus atau enggaknya tergantung sling. Kalau misalnya sling putus di ujung, otomatis di sekeliling yang di dalamnya itu masih bagus. Kayak contohnya ini nih. Mungkin gak ditarik sampai full, jadi ini masih bagus. Ini karena putus di ujung. Oke, kita singkirkan sling yang bekasnya. Sambil menunggu part yang diminta, kita bersih-bersih dulu. Sisi drum bersihin. Kita cek gearnya masih bagus atau enggak, atau ada yang macet dengan memutar ini. Apabila ada yang macet, usahakan kita ini lepas juga, barangkali ada yang menyumbat. Kita ketok sedikit. Ini drumnya ada yang macet. Kita bisa usahain keluar karena posisinya enggak keluar. Kita putih dulu posisinya. Oke. Sudah terlepas. Ini yang membedakan berapa beban yang bisa diangkat. Perbedaannya di sini. Kalau misalnya 60 gear reaction-nya ini cuma ada sepasang. Dua unit. Kalau yang ini 120 ada 3. Kita pasang lagi. Sini pasang. Pasang, kita balik. Kita pusingin. Area buat brick ini, buat area buat brick usahakan bersih, jangan sampai kena grease atau oli. Bersihin. Udah bersih. Kita pasang ini lagi, flat drum, pasang, masanya jangan dipaksa, gini-giniin aja, sampai dia muter. Dalam kondisi muter ini gini, kita pastiin, nanti setelah ini siap, mau pasang wearroof, kondisikan. Tambahin ini. Jadi ini ketemu ini. Yang dekat ini ketemu ini. Ketemu sini. Terus yang kedua, posisi ini. Posisi trigger palep safety. Kita coba dorong. Ini dorong. Oke, jadi diusahakan posisi kayak gini, di mana trigger palep safety itu yang ke sedikit cekung dikit itu nempel di sini. Sini lagi. Oke, selesai. Siap untuk pergantian yang berikutnya.